Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tim ses 01, 02, 03 dan teman-teman sejawat, ketua OP dan asosiasi paskes yang hari ini berhadir. Perkenalkan, saya Apoteker Novendi dari Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan proposal kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana harapan kami supaya pemerintah ke depan membangun ekosistem farmasi yang sehat guna mewujudkan ketahanan farmasi nasional. Sebelum sampai ke sana, mungkin kami perkenalkan dulu bahwasanya hari ini saya hadir bersama tim, ada Sekjen Pak Apoteker Lili Yusuf, kemudian Wakil Ketua Umum ada Prof. Kiai Nugrahsari, dan juga ada Wakil Sekjen Ibu Kresna, dan pengurus kami IT Dr. Fauzan. Ikatan Apoteker Indonesia ini sudah berdiri sejak 18 Juni 1955. Jadi dari usia sudah kelihatan bagaimana IAI bersama organisasi profesi yang lain itu bersama-sama membangun sistem kesehatan nasional di negara kita. Saat ini berdasarkan aplikasi database Ikatan Apoteker Indonesia yang disebut dengan sistem aplikasi sistem informasi apotek, seminggu yang lalu tercatat anggota kami itu ada sebanyak 100.260 orang. Kami bisa sampai ke titik itu karena kami membangun sistem informasi sendiri untuk pelayanan anggota kami. Dari 100.260 anggota itu, 80% itu 79.928 adalah medis wanita, 80%. Apoteker itu berpraktek sejak dari hulu sampai hilir, mulai dari industri farmasi, itu industri obat tradisional, industri obat yang biasa kita gunakan, kosmetik, kemudian di distributor obat farmasi, kemudian sampai ke pelayanan, rumah sakit, puskesmas. Nah, kami punya data penyebarannya, dan memang mayoritas ada di pelayanan. Dan sama dengan tenaga kesehatan yang lain, problem kita sekarang adalah, kami bisa tahu lebih dari 50% apoteker itu berpraktek di Pulau Jawa, berdomisili di Pulau Jawa. Karena memang sarana kesehatan, sarana kefarmasian itu banyak di Pulau Jawa. Jadi ini mungkin perlu dipikirkan ke depan bagaimana mendorong sebaran sarana kesehatan itu di luar Pulau Jawa, sehingga kalau ada investasi baru rumah sakit, industri farmasi dan lain-lain, itu bisa didorong ke Pulau Jawa untuk mendorong juga penyebaran tenaga kesehatan keluar Pulau Jawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kami banyak site itu, maka juga kami membentuk kumpulan-kumpulan seminar, baik itu di industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, distribusi, rumah sakit, komunitas seperti apotek dan klinik, dan juga yang di puskesmas. Melalui kumpulan seminar inilah kemudian kami mengembangkan kompetensi dari para apoteker. Selain itu, kami yang punya perhimpunan untuk mensupport kegiatan Ikatan Apoteker Indonesia, ada Ikatan yang Farmasi Indonesia, itu apoteker usia 35 tahun ke bawah, apoteker agak bencana yang selama ini di bawah asuhan dari BNPB mensupport pemerintah apabila bencana di pusat dan di daerah, dan ada juga apoteker-apoteker minat Indonesia, itu di perguruan sains Farmasi Indonesia, dan apoteker yang di militer itu kami gabungkan dalam perguruan Farmasi Militer Indonesia. Semua ada kami. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami berharap sekali pemerintah ke depan itu membangun suatu ekosistem farmasi yang sehat. Ekosistem yang diatur dengan kebijakan yang terintegrasi sejak dari hulu sampai ke hilir. Semenjak kita bicara riset, baik itu riset bahan baku, baik itu riset obat, kita berbicara kebijakan bagaimana produksi obat, bagaimana kita mendistribusikan obat, bagaimana kita melayankan obat ke masyarakat. Ini mestinya diatur dalam satu kesatuan terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Sekarang ini yang jadi terpisah-pisah, sehingga terlihat bagaimana kemudian kita bermasalah 90% bahan baku obat masih impor, karena kita tidak fokus untuk mendanai riset, mendanai teknologinya. Kemudian yang kedua, kita masih rusuh dengan harga obat. Padahal harga obat yang mantul adalah harga obat inovator yang baru. Harga obat kita yang lain itu bukan lagi turun tapi terjun payung.
bagaimana kebijakan kita menjual obat sama dengan harga barang lainnya, ditaruh di LKPP, obat dilelang dengan harga termurah, tapi kemudian industrinya tidak bisa menjadikan. Ini masalah, karena sekali lagi tidak terintegras. Bagaimana kemudian pelayanan kita, penjagaan untuk obat, itu juga tidak terpantau dengan baik. Karena di setiap site itu mulai dari industri, distribusi, dan sampai pelayanan, itu mesti dijamin ada apotekernya. Karena apoteker itu yang kemudian menjamin keamanan, khasiat, dan mutu dari suatu obat. Nah, sehingga bagi kami sangat berharapkan ada suatu regulasi yang terintegrasi sejak dari hulu ke hilir, sehingga tidak mengalami isu-isu yang kemarin ada PGDDI yang memakan korban masyarakat, bukan masyarakat saja, teman sejawat kami yang di Indonesia Farma sehingga sekarang ini 3 orang yang mendekam di penjara karena kebijakan yang tidak terintegrasi. Sehingga dengan adanya ekosistem yang sehat ini, kita harapkan semua menjadi satu. Kami harapkan dalam penyusunan ekosistem ini melibatkan semua stakeholder, tidak hanya didominasi oleh pemerintah, tapi juga oleh organisasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, dan juga masyarakat luas. Sehingga kita ke depan tidak lagi dihadapkan dengan masalah-masalah bahan baku obat yang langka, kualitas obat yang menurun, yang dipertanyakan masyarakat. Kami merasa tersiksa sekali suatu kasus EGI dan EGI. Kemudian juga masalah tentang obat, kualitas, kemudian tentunya juga tidak lupa kesejahteraan dari faktor-faktor utama di dalam ekosistem farmasi, terutama obat. Dan terakhir yang mau kami sampaikan adalah kita saat ini bisa berkumpul bersama di sini, bisa secara bebas berdemokrasi, tentu tidak terlepas dari adanya bagaimana kita selama ini adalah dampak dari reformasi kebebasan berdemokrasi. Yang kami rasakan sekarang adalah reformasi itu dan cita-cita reformasi itu sudah jauh. Bagaimana mewujudkan masyarakat madani, bagaimana mewujudkan peran masyarakat itu besar, peran yang berarti dari masyarakat, peran yang berarti dari organisasi profesi. Yang kami alami sekarang adalah kami dipecah belah. Saat kami tidak sependapat dengan satu pihak, pihak tersebut yang menciptakan satu kelompok baru untuk perseberangan. Harapan kami ke depan, marilah sama-sama kita jaga utuh bangsa ini dalam rangka menjaga cita-cita reformasi. Demikian, mohon maaf, Bapak Ibu semua, saya di luar satu menit setengah. Bila doa, kami lihat, Bapak Ibu semua,